lembaran ayam dari bahan besi holo, kemudian ada sekat tengah dan pintu depan. Dan di sini tidak menggunakan lantai karena ayam langsung masuk ke tanah. Ya, umbaran ini adalah umbaran rakit ya, yang bisa dilipat karena si pembeli tidak memiliki tempat banyak ya, sehingga setelah selesai pakai nanti akan disimpan. Pokoknya seperti itu. Jadi requestnya minta dibuatkan untuk umbaran lipat. Nah, di sini ada 4 komponen ya, dinding depan, belakang, kemudian sekat tengah dan pintu ya. Nah, untuk yang percara perakitnya ya, modelnya seperti ini. Sudah ada baut di sisi-sisinya, tinggal kita masukkan bautnya sesuai lubang yang sudah disediakan. Nah, dari bawah terlebih dahulu ya, bawah samping kita pasang seperti ini, kemudian di posisi belakang juga sama, di samping kita paskan dulu bautnya ya. Kemudian setelah itu baru dari tengah, dari atas ya, dari atas. Nah, atas boleh dari depan atau dari belakang sama aja, yang penting atas dulu ya. Nah, kemudian kalau atas sudah selesai, baru pada bagian atas samping ya. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik lonceng agar selalu update informasi dari kita. Kalau udah terpasang, dia akan model seperti ini. Jadi didekatkan, tinggal ditekan-tekan supaya lebih kencang. Kemudian kita pasang sekat tengah. Nah, ini fungsinya karena ada dua ayam jantan katanya, jadi nanti di kanan satu, di kiri satu. Nah, kita pasang model seperti supaya ayamnya nggak tarung ya, ayam serama ya. Kemudian pada pintu ini minta dibuatkan seperti pintu umbaran burung ya, juga kita buatkan requestnya seperti itu. Kemudian posisi terakhir adalah pasang skrupnya. Dan skrupnya ini supaya lebih kenceng. Sebenarnya nggak dipasang ya, sudah bisa juga dipakai. Cuman ketika kita skrup seperti ini, nanti kalau tersenggol apa nggak roboh. Kita angkat nggak lepas. Skrup atas, bawah. Nah, total ada 4 skrup yang kita buatkan di sini. Ayam sudah siap digunakan. Terima kasih orderannya.